Relawan Prabowo Mania 08 Solo Raya mendadak ditinggal nahkoda, Indika Blak-Blakan ungkap alasannya. Kabar mengejutkan datang dari relawan Prabowo Mania 08 Solo Raya. Relawan Prabowo Gibran itu mendadak ditinggal sang ketua, Indika Wijayakusuma, yang memilih mengundurkan diri. Indika mengaku mundurnya dirinya sebagai ketua relawan Prabowo Mania 08 Solo Raya lantaran ada visi dan misi yang sudah tak sejalan. "Ya, memang saya telah mundur per hari ini," ujar Indika saat dihubungi Minggu 24 Desember 2023 malam. Kini relawan yang telah mengawal pencalonan Presiden Ketum Partai Gerindra sejak tahun 2014 silam itu pun tengah kosong kepemimpinan untuk wilayah Solo Raya. "Memang sudah tidak sevisi dan misi saja," sambung Indika. Lebih lanjut, Indika dan ratusan simpatisan yang memilih mundur diri dari organ relawan Prabowo Mania 08 Solo Raya itu pun tengah menimbang bakal berlabuh kemana. Seperti diketahui, Indika menjadi salah satu simpatisan pendukung Prabowo Subianto sudah cukup lama. Bahkan, ia menjadi motor penggerak organ relawan Prabowo Mania 08 Solo Raya yang telah diikuti oleh ribuan anggota sampai saat ini. "Saya dan teman-teman yang mundur masih menimbang akan kemana nantinya," tegas Indika. Tak sampai di situ saja, Indika pun menegaskan bahwa di awal tahun 2024 nanti, dirinya dan ratusan ex-relawan Prabowo Mania 08 Solo Raya bakal mengumumkan mendukung paslon mana.